Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Papi, dan thank you kerana singgah. Dan juga kepada sesiapa yang belum mengenali aku, aku Hafiz. Dan untuk hari ini aku dapat parcel. Aku actually dapat parcel semalam lah, tapi hari ni aku rekod lah cerita dia. Dan aku dapat parcel ni daripada Wan Kedah. Siapa tu Wan Kedah? Wan Kedah tu adalah pengasas, founder kepada CTFKL, Collectors Toy Fair Kuala Lumpur. Okay, so cerita dia CTFKL ni, aku dah follow je. Aku tak ingat lah aku follow tahun bila, tapi aku rasa macam agak lama jugalah aku follow. Tapi cuma aku tidak berkesempatan untuk join diorang punya macam fest tau. Diorang punya fest every year diorang buat. Tapi aku rasa aku tak join sebab apa lah. Aku rasa sebab aku kat Kuantan kot. So agak payah lah untuk aku keluar pergi join kan. So minta maaf lah, tapi insyaAllah akan datang kalau lepas daripada COVID ni. Kalau diberi peluang kan, ditemukan jodoh dan kita boleh berjumpa. So cerita dia CTFKL ni, yang setahu akulah, setahu aku diorang lebih kepada macam pameran mainan, pertunjukan, orang kata like koleksi diorang. Diorang punya collection ni memang awesome lah kalau untuk akulah kan. Aku ni biasa-biasa lagi lah, tapi untuk diorang memang otai-otai lah ni kiranya. Otai-otai memang dah kumpul lama yang power-power punya. So dan tak silap aku ada jualan jugalah, adalah untuk jual beli toys untuk collection. And tapi untuk cerita kali ni, aku dapat parcel ni, actually parcel ni adalah macam collectible figure yang dibuat sendiri, handmade tau. Dibuat sendiri oleh Wan Kedah and team dengan rakan-rakannya. Aku berpeluang lah mendapatkan satu, dia panggil penjahat. Tapi nanti aku akan tunjukkan, sebab benda ni dia dah lama tau, seingat aku dia sebab dah banyak tau, daripada aku tak sure tahun bila, tapi Wan Kedah dah start buat mainan sendiri. Lebih kurang macam tu lah untuk for collectors lah. And banyak lah, aku banyak terlepas. Aku pun tak tahu kena macam mana aku boleh terlepas lah, sebab benda-benda macam ni selalunya aku grab. Tapi aku rasa mungkin sebab kuantiti yang dibuat tu agak sedikit, sebab dia handmade, dia buatan sendirilah, memang sendiri. Tapi bila buat sendiri ni, satu kuantiti yang sedikit, tapi permintaan tu banyak. Tapi aku tak apa, sebab somehow aku boleh dapatkan satu juga as to show my support kepada collectors ni. And satu lagi yang aku baca diorang punya biodata, CTFKL ni juga membuat charity lah. Segala macam festival diorang, segala apa yang diorang kumpulkan, diorang akan salurkan kepada charity. So I hope, aku harap ini pun is a part of charity aku juga. And juga maybe untuk support Wan Kedah and team buat lebih, you know, like lagi awesome, buat banyak lagi. Okay, so tapi cerita dia aku akan tunjuk korang apa benda kat dalam ni. Dan yang aku tengok yang orang-orang lain punya, memang aku rasa gempak lah. So ni first time aku dapat beli. Dan itulah, ini yang version apa, edisi penjahat tau. Aku dapat agak lambat. Lepas tu aku check balik, ada yang baru lagi. Ada apa, racun, ada muka, something macam tu. So aku macam ush, aku tak sempat nak dapatkan. Tapi tak apalah, aku just nak tunjuk korang apa benda yang kita dapat dalam ni dan macam mana figure yang dibuat oleh Wan Kedah. Okay, alright, jom, let's go. Okay guys, tapi aku tak tahulah boleh nampak tak dalam posisi ni, tapi insyaAllah lah boleh lah kot. And actually, untuk pengetahuan, tadi aku tarik ni and aku terlupa rekod. Aku terlupa tekan rekod. So okay, tak apa. At least kita tak buka habis lagi. Okay, so kalau korang tengok, okay, so slowly. Ush. Hui, style lah. Tengok, korang tengok, dia memang dia letak dalam macam bekas tapuan ni. Aku ada pecah sikit, tapi aku boleh kata secure jugalah, secure untuk barang dalam ni. So itulah, tapi smart lah. Aku impress benda-benda macam detail macam ni. Kau tengok,
bekal lepas tu diseller tape nya dengan like apa benda ni macam like macam tape polis kan, macam caution punya tape ni. Lepas tu stiker amaran penjahat di dalam, buka atas resiko sendiri. Gila, style. Ini, you know, first impression aku pun aku suka lah. And inilah CTF KL Collectors Unite. And CTF KL ni adalah Collectors Toy Fair Kuala Lumpur. Itulah, korang boleh check it out. Nanti aku akan bagi link dekat description supaya korang boleh follow juga untuk tengok perkembangan. And kejap, macam mana nak buka ni? Oh, tape banyak. Okay, tak apa, aku ambil cutter aku kejap eh. Alright, okay, so aku dah potong tepi tu. So sekarang aku nak buka. Ush, pecah. Tak apa, bekas pecah tak ada hal, as long as barang dalam kita selamat. Okay, so ni kita letak tepi dulu. And tengok, thank you support Wan Kedah. Thank you juga kerana menghasilkan satu benda yang agak membanggakan juga. Dan ya, yeah, buatan Malaysia, buatan orang-orang kita. So, ni apa ni? Oh, sertifikat lah. Wih, aku ingat apa tu dia panggil, macam poster lah kan, macam like poster just bagi for simpan kan. Wih, ada CJ pengesahan. Wih, style. Wih, style, wih, style. Aku suka eh. Dengan dia punya ni lagi emboss lagi ni. Lepas tu, edisi amat terhad penjahat series Ayak Mata Toy Company. Kanak-kanak umur 30 kat. Kanak-kanak umur 30 tahun ke atas sahaja. Weh, aku tak sampai 30 weh. Tak apa lah, kira maksud dia untuk orang besar lah. Budak-budak tak boleh main eh. Budak-budak dia rosakkan pula kan. So, buatan Malaysia, made in Malaysia. And kat sini dia tulis purple disc, DVD Arman, and penjahat series Tulen authenticity lah kiranya untuk barangan ni. Dan ni semua korang baca. Okay, dia ada dua tau, normal edition dengan special edition. So aku ambil special edition. Special edition ni dia ada macam apa ni dia punya tu, nanti tak apa aku tunjuk satu-satu. So ini Wan Kedah, nombor siri 70/150. Kira very limited lah tengok. Dihasilkan 150 unit sahaja. Dan orang semua nak lebih. Aku rasa yang nak tu lebih lah daripada 150 kan. So itulah cakap, nak menghasilkan ni agak satu benda yang membanggakan. Dan juga satu, boleh kata, usaha yang baik lah. Okay, ni aku letak tepi dulu. So, kita tengok dalam. Wuih, bahaya ni, takut ni. Wuih, ada span. Wuih, memang betul jagalah ni. Memang takkan rosak lah ni. Takkan rosak ni, aku tak tahu apa benda. Oh, stiker ke? Sekejap eh. Okay, kita buka satu-satu dulu. Oh, tapi cantik lah. Siap ada ni sekali semua kan. Okay. Oh ni, ni stiker kereta kan. Wish, kampung geng mainan. Wih, wow. Wih, style. Grafik dia semua, lukisan dia. Wih, memang impressive lah, impressive. Serius. Ni logo CTFKL. Okay, so ada stiker ni. And okay, for the main thing kita, kita punya yang benda yang kita ni, bawah ada lagi. Okay, plus hitam je. Alright, okay, so kita pergi kepada sini. Wow, dalam plastik lagi. And kalau korang tengok ni, dia guna DVD punya casing tau. DVD punya casing. Sebab yang aku tahulah, aku rasa dia lebih more to inspired
macam apa tu yang korang tengok tu, yang starting kalau beli DVD tu kan, buy a purple disc not a, apa, buy a gold disc not a purple disc kan, untuk make sure korang dapat kualiti yang elok lah. So ini dia lebih kurang kepada inspirasi kepada benda tu lah kan. And wow, style weh, style weh, style. Okay, so ini dia, ini yang aku cakap special series. So aku beli yang special series, special edition. And yang normal punya, normal series dia color habis. Ini dia buat macam apa dia panggil ni, macam translucent. Aku tak tahu nak sebut. Transparent lah. Macam dia lucina apa? Lucina. So dia lebih kepada macam kalau korang tengok gambar ni, dia macam menunjukkan dia keluar daripada TV. Sebab yang normal edition tu dia dah keluar. Penjahat ni dah keluar. So okay, so aku jap, aku nak tunjuk satu-satu dulu. So first dia pakai casing. Okay, tapi aku tak nak buka lagi. Aku rasa ada benda dalam ni. Aku rasa ada CD. Okay, tapi aku nak tunjuk di atas ni, special edition. And ini kanak-kanak 30 tahun. Untuk kanak-kanak umur 30 tahun ke atas, aku bawah 30. So aku tak tahulah ni, aku takut kena tangkap je ni. And then okay, korang tengok ni, dia punya grafik semua style, memang style. And bawah ni, why should we buy the gold disc original and not the purple disc DVD-R? So ini macam pirate punya lah, purple kan, bukan gold kan. Penjahat, penjahat kan. Aduh, oh ni yang bahasa Cina dia. Okay, so penjahat series, bawah dia tu lagi dan logo CTFKL. Okay, kita pergi ke arah dia punya figure. Korang bayangkan eh, this is all handmade lah. Tapi aku tak sure lah dia orang buat macam ni. Aku rasa maybe ada 3D printing eh. Maybe lah kot. And tapi segala paint job semua ni dia orang buat sendiri, One Kedah, One Kedah and team lah. Sebab aku rasa ada macam ke One Kedah seorang buat ke ni. So okay, tak apa. Kalau korang tengok ni, aku memang tak buka lah ni kan, aku memang simpan macam ni lah. And style, weh, paint job pun cantik weh. Paint job pun like simple, simple je paint job dia. Tapi you know like kemas tau. Ini kalau korang beli Hot Wheel pun tak sekemas ni tau. Kadang-kadang lampu sengit kan, dia punya chop kan. Okay, so kita pergi ke arah belakang. So belakang ni dia ada tulis apa ni? Ini adalah karya seni figura custom untuk koleksi orang dewasa. Ini bukan mainan, tidak sesuai untuk kanak-kanak. Sebab tu dia kata 30 tahun ke atas. So special edition. And ni purple disc DVD Arman. So ada amaran lagi. Ni apa amaran ni? Dibuat daripada resin, bahaya jika ditelan. Figura ini adalah fragile, bukan mainan, tidak sesuai untuk kanak-kanak. Okay, so ini aku punya number 70. Okay, 7 is my lucky number. So edisi amat terhad. Okay, kenangan handmade. Tengok, handmade, buatan tangan dengan air mata. Ini mistis yang malam buat eh. Respect lah bro, respect. So ni dengan dia punya tu juga, ruang sempit studio. And bawah ni, okay, sekejap, tunjuk bawah ni dulu eh. Nampak tak? So kalau korang nampak kat bawah ni, aku punya kamera ni macam mana ni? Okay, so kat sini dia ada idea konsep figura aksi daripada Wan Kedah. Ilustrasi ni daripada Pak Ngah, Pak Ngah Halips. Karya Pak Ngah Halips, Wan Kedah, Wan Kedah. So mostly Wan Kedah lah ni. Kalau tengok diwarnakan Wan Kedah, Wan Azmawi. Logo adik berat. Sendiri kekat Wan Kedah. So kudos to all of this lah. Aku respect korang. Especially Wan Kedah lah, sebab this is his idea. And mantap bro, mantap. Memang mantap. So okay, so ada macam like apa orang kata, komik sikit. So komik dia, dia tunjuk ni lah kan. Alamak, tak boleh skip lah.
Lepas tu pang keluar. Keluar DVD Arman. Wow, okay. And bawah ni support local. Yes, support local bro. Right, so kita buka dalam. Ush. Ui, dapat apa ni? Ini, oh ini fridge magnet. Ui, style. Style juga. Fridge magnet. And ni ada stiker. Sentiasa mencari mainan. CTFKL. And ni apa lagi? Oh, stiker lagi. Oh, banyak stiker lah. And CTFKL punya ni. Oh, macam tag lah. Official merchandise. Weh, korang, korang detailing macam ni memang, eh, power lah. Aku rasa korang boleh pergi lah, boleh pergi jauh lah. Create something, you know, like more to Malaysian now. So boleh pergi ke international ke, mana tahu kan. Kalau mana tahu orang datang ke Malaysia ke, maknanya nak cari like original mainan Malaysia, boleh dapatkan ni. Kan, bawa balik kan. So ni sentiasa mencari mainan juga. And ni bilik mainan amaran jangan tengok sahaja, dilarang sentuh. Alright, style. Weh, style. Aku from start until now aku impressed. Serious. Okay, so ini ada CD. Dia ni lah. Dia lebih kepada macam, tak silap aku, compilation segala event yang dianjurkan oleh CTFKL sepanjang CTFKL ditubuhkan lah. Yang aku tahulah kan, yang aku tengok daripada dalam group tu, dan aku tengok orang-orang lain yang dah dapat. So itulah kot. And tak apa, nanti aku try play. Tapi weh, style lah bro, style lah. Aku memang nantilah, nanti untuk next kalau aku berjaya dapatkan apa tu yang lain-lain pula kan, memang aku dapatkan, aku kena berebut lah. Aku akan make sure segala hasil tangan daripada CTFKL ni, daripada Wan Kedah, aku berjaya kumpul. Tapi yang lama-lama tu aku rasa tak dapat dah kot. Tapi yang upcoming ni bolehlah aku jadikan satu koleksi-koleksi aku. Tapi memang smart. Nanti aku selitkan gambar-gambar juga dalam video ni, kalau korang tengok. Dan kalau korang berminat, join CTFKL. Join, support lah CTFKL. And itulah. Make sure kita sebagai collectors akan sentiasa support each other. And support local. Yes. And okay, so last but not least, aku nak thank you kepada Wan Kedah. And aku nak kudos juga kepada Wan Kedah kerana menghasilkan satu figura yang agak special pada aku. Memang special, aku impressed from start until end. And juga hasilkan banyak lagi. Dan insyaAllah aku akan dapatkan lagi edition-edition seterusnya. Itulah kot. Okay, so guys, thank you very much. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Alright, okay, bye. Peace.